620.000 plus perlengkapan yang lain menjadi 678.000. Kita unboxing. Kebalik ini, kebalik. Nah, kebalik. Kita balik dulu. Kita balik dulu. Ini sengaja tadi tidak diisi apa namanya styrofoamnya supaya bisa masuk alat-alat yang lainnya. Kita buka dulu. Ini ada apa di dalamnya? Ini ada apa nih, kartu garansi ya? Oh ya, benar, ini ada kartu garansi untuk disimpan semisu pompa air listrik. Nah, kita singkirkan dulu. Ini ada buku petunjuk penggunaannya. Nah, dilecek-lecek begini. Nah, ini buku petunjuk penggunaannya. Semisu ini mesinnya. Nah, kita keluarin dulu. Nah, ya, balik. Nah, ini jatuh satu, ambil dulu. Nah, supaya bisa masuk peralatan ini, alat-alat ini. Nah, apa saja ini? Nah, biar teman-teman tahu. Ini gunanya nanti untuk membuat tabung. Nah, ini yang kita butuhkan tadi. Pipa, tidak sampai. Nah, pipa. Pipa berapa ini? Ini sambungan ke sini. Disambungkan nanti ke sini, ya. Satu ini sok drat untuk sedot ke sumur. Ini sok drat untuk ke buangannya. Nah, ini yang dipentingkan ini. Nah, ini sok drat yang setengah in, sok drat setengah in nanti untuk mengganti tabung otomatisnya. Kita pakai ini nanti. Kita pakai ini. Ini masuk ke sini untuk sambungannya. Nah, ini terlalu panjang, nanti bisa potong-potong lagi. Ini, nah, ini pipanya kurang lebih ada 15 cm ini. Ini masuk ke sini. Ini penutupnya, nah, jadi tabung. Nah, segini nanti. Nanti tabungnya akan berupa ini. Karena ini tidak, apa namanya, tidak bisa karatan. Ini masih kuat ini. Cuma agak panjang jatuhnya. Ini kita akan pendek-pendekan. Ini dipendekkan lagi, ini dipendekkan lagi supaya tidak panjang. Cukup salah satu tabung ini untuk mengganti apa? Nah, kita jelaskan sebentar. Lem kosong, tidak ada apa-apa. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Nih, ini pompa air listrik Shimizu yang otomatis. Nah, untuk mengganti tabung ini kita akan pakai yang ini. Jadi kita masuk ini, mungkin nanti agak panjang segitu jadinya, tidak apa-apa, supaya dapat air yang tidak mengandung karat, karena tabung ini terbuat dari besi yang bisa karatan. Nah, ini penampakannya, nanti kita akan pasang
di sumur dangkal. Nih penampakannya jet power automatic small pressure tank. Nah, kurang lebih seperti itu unboxing untuk si Mitsu TS135E. Good.